Wakapolda Sumatera Utara Brigjen Pol Mardias Kusin Dwi Hananto yang diwakili oleh Kasat Binmas Polrestabes Medan AKBP Ramlan Rauf dan Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto yang diwakili oleh Kapolsek Medan Area Kompol Kristian Sianturi temu ramah tamah dengan para tokoh masyarakat dan organisasi kepemudaan sekecamatan Medan Denai. Acara temu ramah yang berlangsung di Warung Santai Jalan Raya Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai ini mengambil tema Warung Cakap-Cakap. Menurut Kasat Binmas, segala aspirasi dan permasalahan masyarakat harus cepat ditanggapi dan diselesaikan secepat mungkin, sesuai dengan arahan Kapolda Sumatera Utara. Kalau belum apa lain, boleh sampaikan saja, artinya semua kita berjalan. Yang perlu saya sampaikan pagi hari ini adalah ucapan rasa terima kasih kami sebagai tuan rumah dalam rangka mengisi silaturahmi antara warga khususnya di kelurahan di kecamatan ini. Tokoh agama dan tokoh kepemudaan sangat mengapresiasi kegiatan ini sekaligus berpesan kepada Kapolsek Medan Area untuk membasmi premanisme, perjudian dan narkoba yang sudah menjamur di wilayah Medan Denai. Dari Sumatera Utara, Zakaria Tribrata TV, salam Tribrata.